Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, berjumpa lagi dengan kami di channel YZF underscore F. Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial bermain game PS2 di Android, yaitu menggunakan stick ya teman-teman. Untuk emulatornya sendiri, yaitu Aether SX2. Teman-teman bisa download via Play Store, dan untuk gamenya teman-teman bisa download via browser. Untuk sticknya sendiri bisa memakai yang wireless tanpa kabel menggunakan Bluetooth atau yang wire menggunakan kabel. Dan stick yang kita pakai pada video kali ini yaitu stick yang wire menggunakan kabel. Untuk langkah yang selanjutnya, siapkan USB OTG-nya seperti ini, yang nantinya kita gunakan untuk menghubungkan sticknya ke handphone. Kemudian siapkan sticknya seperti ini. Ini stick yang model USB ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya stick PlayStation PS1 atau 2, itu juga bisa digunakan. Tapi harus menggunakan konektor atau adapter ke USB. Selanjutnya kita pasang seperti ini, kita hubungkan sticknya ke OTG. Kemudian kita hubungkan ke HP, dan nanti secara otomatis HP-nya akan mendetek dan stick-nya nyala, menunjukkan sudah terhubung ya teman-teman. Untuk device yang kita pakai yaitu Pocophone atau Xiaomi sama saja. Dan untuk device atau brand yang lain biasanya itu ada pengaturan tersendiri untuk menyalakan USB OTG-nya. Jadi dinyalakan terlebih dahulu baru bisa terhubung. Kalau di device ini secara otomatis akan terhubung. Setelah semuanya selesai, kita masuk ke aplikasi Aether SX2 nya. Kemudian kita masuk ke dalam gamenya. Dan untuk pengaturannya sendiri, teman-teman bisa ke pengaturan Aether SX2. Ini bisa di setting terlebih dahulu di awal atau ya seperti sekarang. Di settingan controller, ini jenis kontrolernya yang DualShock ya. Kemudian klik mapping otomatis, dan nanti stick kita akan muncul di situ. Secara otomatis akan terdetek. Nah, ini termasuk fitur dari Aether SX2 yaitu mapping otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu mengatur tombol stick satu per satu. Dan di bagian layar sentuh, ubah opasitas overlay-nya sampai mentok kiri. Untuk gameplaynya, teman-teman bisa melihat video berikut ini.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa support terus channel kami dengan cara like, share, dan subscribe agar kami semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.